Halo pemirsa, selamat datang di channel Artikel Teknologi Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai boiler. Apa sih sebenarnya boiler itu? Boiler atau yang biasa kita kenal sebagai kettle uap adalah suatu bejana atau wadah yang di dalamnya berisi air untuk dipanaskan sehingga menghasilkan uap air. Energi panas dari uap air yang dihasilkan oleh boiler tersebut selanjutnya digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti turbin uap pada pembangkit listrik, mesin uap, hingga memasak. Secara proses konversi energi, boiler memiliki fungsi untuk mengkonversikan energi kimia yang tersimpan di dalam bahan bakar menjadi energi panas yang tertransfer ke fluida kerja. Energi panas boiler umumnya berasal dari proses pembakaran berbagai macam jenis bahan bakar yang dapat digunakan, seperti halnya kayu, batu bara, solar, minyak bumi, dan gas. Dengan adanya kemajuan teknologi, sumber panas yang diserap oleh air di dalam boiler tidak hanya didapatkan oleh hasil proses pembakaran saja, akan tetapi juga bisa didapatkan dari energi nuklir. Atau energi panas sisa dari keluaran turbin gas di dalam sebuah siklus gabungan turbin gas dan siklus Rankine, atau yang biasa kita kenal sebagai combined cycle. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe di channel kami, Artikel Teknologi Indonesia, serta kunjungi website kami di www.artikel-teknologi.com.